Oke, berangkat. Ya. Ya, Pak. Halo pemirsa, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Kembali saya coba bersepeda sambil mengetes kamera GoPro, GoPro 5 Mark 3S AE ya. Alpha Edition dengan resolusi yang saya pakai kali ini 1080 pixel 30 fps, dan nanti mau saya coba ganti dengan resolusi yang lain pakai 60 fps ya, 1080 pixel dan 60 fps. Seperti apa hasilnya, lihat saja videonya ya. Nah, kemudian juga nih menggunakan mic eksternal ya, yang saya letakkan di kaos ini di leher ya, dijepit di leher. Oke, bagaimana suaranya? Tes tes 1 2 3, tes tes dicoba ya, apakah bagus? Berikan komen di bawah. Ini masih menggunakan resolusi 1080 pixel 30 fps dengan exposure -2. Oke, kita jalan-jalan sore seperti biasa. Nah, ini bersama anak saya Airel ya, di belakang ini dia. Nah, jalan-jalan sore ini menunjukkan pukul, kita lihat ini jamnya, jam 17.41 ya, di hari Kamis tanggal merah, tanggal 3 Maret 2022 ya. Ini dia. Jalanannya udah bagus dek, di sini dek, udah di aspal. Iya. Coba depan. Terus. Awas, hey. Pandangannya lihat ke depan. Oke pemirsa, kita coba terus
mengikuti jalan ini, nanti kalau tidak tahu kita balik lagi. Ya. Ini saya coba ganti dulu resolusinya pakai 1080 60 fps benar. Ya, saya ganti dulu. Ya. Oke pemirsa, ini 1080 pixel 60 fps ya. Ya. 60 fps. Nah. Masih exposure minus 2. Ini di jam 17.45 sekarang. Ya, mau jam 6. Ini kalau dibilang untuk pencahayaan sudah mulai berkurang ya. Sudah low light. Karena sudah sore. Oke, seperti ini. Kita lihat ke arah tanaman. Nah. Ada mie ayam deh. Aduh, papa jadi lapar. Depan. Ada belokan. Enggak apa-apa, belok kanan nanti. Nah, ayo terus. Gowes dong. Tes tes 1 2 3 tes tes. Tes tes 1 2 3. Gunakan mic eksternal. Ya. Oke, kita ke kanan. Nggak apa-apa, nggak bawa HP dek, nggak bawa HP. Nanti balik lagi aja. Awas becek. Ya, informasi buat teman-teman ya, untuk resolusi yang sederhana dan kualitasnya bagus, untuk editnya di HP ya, buat kita pada umumnya ini biasanya menggunakan resolusi antara 1080 pixel 60 fps atau 1080 pixel 30 fps ya pemirsa. Mungkin
itu yang cocok untuk kita buat edit-edit menggunakan HP ya. Kalau yang rentang resolusi 4K, yang 4K berapa pixel ya, pokoknya 4K ya, entah yang 2K juga, itu terlalu tinggi ya memorinya, jadi menghabiskan memori. Oke, kita putar aja karena ada viral, saya nggak berani lewat jalan raya nanti malah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mendingan jadi kita lewat jalur kampung lagi aja, tidak jadi lewat jalan raya. Dek, standarnya itu turun. Jadi teman-teman, buat resolusi untuk ukuran edit menggunakan HP itu pakai yang 1080 60fps dan 30fps, dan mungkin ada resolusi pakai 720 ya, ada juga, tapi ACE-nya tidak bisa aktif ya, yang aktif hanya 1080 60fps, 1080 30fps, itu baru ACE-nya aktif ya. Jadi kalau kita menggunakan ACE ini tidak getar ya hasilnya, tidak terlalu getar ya, setiap pergerakan tuh halus ya. Tapi ini saya juga belum lihat nih ACE-nya aktif atau enggak, mudah-mudahan aktif ya, saya lupa cek tadi. Yang kadang kita sering lupa ya menggunakan kamera Wirika Bipro 5 ini, kalau habis di cas itu kan dia suka berganti mode ke loop ya, tidak langsung yang kamera. Jadi kalau langsung dipakai kita salah pilih, langsung suara motornya besar banget, berisik. Kita langsung pilih ke mode setelah habis di cas itu, kita pilih yang loop ya, ini menyebabkan hasil rekaman kita itu kepotong-potong jadi beberapa segmen. Nah makanya buat teman-teman yang mau ngerekam, dipilih-pilih dulu ya di settingannya, dirubah 1080 dengan berapa fps begitu, 60 atau 30 fps. Terus yang paling penting juga suaranya, jangan sampai lupa diaktifkan. Nah ini yang kadang sering terlupa ya, ada waktu kita ngevlog tahu-tahu udah ngomong kemana-mana ya kan, video juga udah dibuat ngerekam kemana-mana, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah ini sangat merugikan sekali ya pemirsa. Makanya sebelum kita mulai, dicek-cek dulu settingannya, pilih yang tepat baru kita mulai. Oke, kita terus ikuti videonya. Ini masih menggunakan 1080 pixel 60fps dengan exposure minus 2 dan pakai ACE. Oke, kita coba turun ke bawah. Ah, remnya dek. Aduh, matanya kelilipan, tidak pakai kacamata soalnya. Tes tes 1 2, tes tes 1 2, 1 2 3, tes.
Kita putar balik lagi ya. Apa belum tahu jalannya lewat sini? Ini tembusnya ke jalan raya sana sih, Dek. Balik lagi. Bisa sih lewat sana, cuman belum hafal. Kalau enggak sama viral, bapak berani. Kalau sama Alel nanti kan tembusnya lewat jalan raya, nanti malah Alel enggak berani. Jadi balik lagi aja lewat jalurnya lagi. Jalur yang tadi ya. Waduh, kuat enggak? Siap-siap. Ganti gigi. Awas sanernya turun. Iya, bapak kuat. Ini ada gugup nih. Hei lu. Ucup ada nggak ya? Ada teman pemirsa di sini nih, ini SMK 10. Cuman mau ke sana ada guguknya, ngeri. Inggir, awas ada mobil. Oke, stop dulu. Saya coba mau ganti exposure-nya. Yang tadinya minus 2, saya coba ganti minus 1 ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Ini dengan resolusi 1080 pixel, kemudian 60 fps, exposure minus 1, dan AIS-nya aktif. Oke. Juga suara aktif tentunya. Oke, seperti ini hasilnya. Sekarang di jam 17.58. tes 1 2, cek. Oke, gimana gambarnya pemirsa? Berikan komentar apakah lebih bagus atau lebih jelek dari yang tadi ya. Jadi yang di pertama 1080 pixel 30 fps dengan exposure minus 2, video yang kedua di 1080 pixel 30 fps exposure minus 2, dan yang ketiga ini 1080 pixel 30 fps exposure-nya minus 1 dengan AIS aktif semua. Oke, berikan komentar pada komen di bawah ya. Dan ini saya lanjut kembali arah jalan ke rumah lagi ya, balik lagi karena sudah sore, mau maghrib juga. Kita ikuti jalan yang tadi kembali, dan mungkin sedikit nanti agak muter
muter ke jalan yang berbeda. Nah, di sini sudah di aspal halus, jadi jalannya enak. Ada depan deh. Lep. Terus. Awas ada mobil, pinggir dulu. Awas deh. Terus. Pelan aja. Terus. Belok kiri. Ayo. Ada kucing. Terus. Sana lewat mana itu ya dia? Sana tembus jalan raya juga itu, sana. Coba kita ke sana dek. Nah, apa mau lihat?
Jalan buntu. Oh, terbalik. Jalan buntu, Dek. Us, kirain Bapak ada jalan. Kiri. Ini juga ke jalan raya itu, Dek. Yang ke sana. Ada pantatnya sakit enggak? Kan keras itu kursinya. Ini. Halo Bapak Wawan. Oh, namanya Fajar ya. Oh, ya, enak kabar. Ini kita pause dulu. Oke, lanjut. Yuk, assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi habis mampir ke rumah teman. Kita sekarang lanjut pulang. Pulang. Iya. Nanti tebusnya dekat rumah. Iya. Redup. Ngikutin aja.
Nah, sini aja. Iya, kemarin muter lewat kebun. Ini sudah low light banget, pemirsa. Sudah sore, jam 6 sore lewat 13 menit. Oke, kita terus. Iya. Udah lama kali. Kan udah mau maghrib. Besok-besok lagi lah. Enggak. Besok-besok lagi. Besok-besok lagi, bukan besok. Awas deh. Ada mobil, awas. Terus, terus. Standar. Masuk. Eh, masuk. Ayo, Pak. Di. Oke. Sampai deh. Kiii. Ya, oke, teman-teman sudah sampai di rumah, pas banget azan maghrib. Dan ini terakhir berada di resolusi 1080 pixel 30 fps, dan exposure -1 ya, dengan AIS hidup dan menggunakan mic eksternal. Seperti apa videonya, berikan komen di bawah ya, bagus atau enggak. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat dan semangat selalu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Bye bye.